sama-sama kita bangun bangsa dan negara kita. Burung tekukur, burung Garuda. Didengerin syukur, kagak didengerin ya udah. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi makna daripada Hari Kemerdekaan, mari kita renungi dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan momentum Hari Kemerdekaan yang ke-77 ini bisa menjadi landasan dasar kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Akhirnya saya atas nama warga masyarakat Kota Jakarta Selatan dan atas nama jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan permohonan maaf kiranya di dalam mengisi pembangunan dan pelayanan di masyarakat masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Maka tentunya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi gitu ya? Iya. Gak ada pintunya nih, kemana mandi. Terusannya apa? Lupa saya. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya atas nama pribadi dan tentunya atas nama lembaga Dewan Kota mewakili warga masyarakat yang ada di Kota Jakarta Selatan dan khususnya Kecamatan Cilandak menghaturkan permohonan maaf dan harapan yang sebesar-besarnya. Semoga hari ini kita bisa menjadi masyarakat yang dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.